warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gue Andra dari Platinum Auto Workshop. Nah, hari ini kita akan bikin video modifikasi mobil bawa barang, mobil biasanya dipergunakan untuk di proyek, di kebun, dan lain-lain sebagainya. Nah, apa mobilnya dan bagaimana hasil dari modifikasi mobil tersebut? Makanya kalian harus ikuti video ini sampai selesai. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu, di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng. Stay tune. Mobil yang akan kita modifikasi saat ini yaitu mobil biasanya dipergunakan untuk bawa barang, mobil proyek, dan lain sebagainya. Mobil niaga lah ya, yaitu mobil Kijang Kapsul Pickup. Nah, perubahan pertama yang kita lakukan di mobil Kijang Kapsul Pickup ini, yang mana kondisinya lumayan cukup parah juga ya. Kita melakukan pengerokan di seluruh bagian bodinya terlebih dahulu, kemudian kita melakukan mengcustom bagian bodi pickup ini, kita rubah sedemikian rupa supaya tidak terkesan pickup yang biasa aja, guys. We'll be right back.
juga memasangkan sunroof pada kijang pickup kapsul ini supaya mendukung penampilannya biar lebih keren lagi dan lebih ganteng lagi, guys. Untuk menunjang penampilan yang lebih sadis lagi dan lebih keren lagi dan beda tampilannya daripada yang lain, kita mengcustom di bagian kaki-kakinya. Nah, nggak cuma sekadar mengcustom pernya saja, kita memasangkan air suspensi pada kijang kapsul pickup ini. Nah, kendala yang kita lalui di kijang kapsul pickup ini untuk pemasangan pemasangan air sus, yaitu karena per sebelumnya seperti kalian tahu per daun pada bagian belakang. Nah, kita harus merubah semua struktur bagian kaki-kaki dari kijang kapsul ini, baik pada bagian belakang dan bagian depannya. Semuanya full kita customkan, guys.
Itu tadi proses modifikasi sementara untuk Kijang kapsul pickup ini, yang mana tadi pengerjaannya mulai dari bagian bodinya sudah kita rubah, bagian kaca belakang, kaca samping juga kita sudah rubah, dan bagian bagasi belakang atau baknya itu juga sudah kita customkan. Ini ownernya juga benar-benar gila banget ya untuk pengerjaan mobil ini. Tapi gue salut banget dan makasih banget buat abang yang dari Kota Pekanbaru sana udah mempercayakan kepada kami. Nah, untuk proses selanjutnya kalian mohon bersabar dulu untuk melakukan proses pengecatan. Nah, kalian ada ide nggak untuk warna dari Kijang kapsul pickup ini? Kalian bisa isi di kolom komentar. Nah, gua rasa cukup dulu untuk video kali ini. Gua Andra dari Platinum Auto Workshop pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Platinum Auto Workshop, one stop modification. Wassalam and see ya.